Teman-teman, ini kita mau pasang pohon Natal. Kenapa baru sekarang malam-malam? Karena tadi mau pasang agak siang, cuman karena saya sibuk. Terus juga saya masak, dan karena tadi ada Piala Dunia Belanda bermain, jadi akhirnya kita tunda sampai selesai bola, teman-teman. Dan sekarang kita bertiga mau pasang pohon Natal. Nah, ini pohon Natalnya. Mama. Jadi ampun, ini anak-anakku nih. Ini masih ada bola juga nih, teman-teman, dari Amerika sama Wales. Jadi ini, teman-teman, lihat ya, ini pohon terangnya ini saya belinya itu tahun kemarin. Tapi tahun kemarin itu juga nggak sempat dipasang karena harus katanya mau liatin bajunya dia, teman-teman. Apa namanya? Eindhoven sama rok princess begini. Lah ini yang satunya ini, aduh, ini gaya apa lagi nih? Ini belum tidur, dia udah pakai piyama, teman-teman, celana. Nah, karena Papa Pit lagi di luar kota dan kita bertiga mau dekorasi rumah, bikin surprise buat Papa Pit kalau Papa Pit pulang gitu ya. Pohon Natalnya ini, teman-teman, saya beli tahun lalu. Dan ini kali pertama kami mau pasang pohon Natal. Biasanya tahun-tahun sebelumnya itu kami pakai pohon Natal yang asli begitu, teman-teman. Cuman saya kurang suka, kalau saya kurang suka karena itu tajam. Daun-daunnya itu tajam, teman-teman. Mahal juga yang pohon Natal asli itu mahal, teman-teman. Dibanding sama yang tiruan apa ini. Halo. Ini lebih murah, teman-teman. Aduh. Mari kita buka, teman-teman. Ini dia. Pindah jo ya kaki. Nah, ini pohon Natalnya ini sudah langsung sama Bu. Oh ye, cek kaput no. Sudah langsung sama buahnya nih, teman-teman. Waktu buka juga nggak tahu kalau pakai buahnya. Satu kaput dan isu tuh. Nah, ini. Oh ya, itu ambil dulu pala. Dan nah, kita mau pasang dulu sebentar ya, saya mau ke atas dulu mau ambil kakinya. Kasih sini mama ya. Pindah dulu Joya. Thank you.
segitu dulu. Ini udah 8:30, saya mau urus anak-anak dulu, mereka mau tidur karena besok mau sekolah. Jadi nanti besok lanjut dekorasi ya. Selamat pagi ya dari Tanah Belanda, dan saya kembali ya. Jadi semalam itu pohon Natalnya nih segini ya, karena punya cukup waktu. Dan sekarang saya mau tambahin ornamen-ornamen kayak sepatu, tongkat, sama topi begitu ya. Dan nanti kita lihat apa menurut teman-teman, yang seperti ini bagus, sudah cukup, atau nanti saya taruh ornamen putih tambah. Jadi mungkin teman-teman bisa komen kalau misalnya yang nanti saya tambahin yang putih, kalau misalnya kurang bagus, teman-teman bisa komen di bawah kolom komentar ya. Jadi saya bisa angkat gitu loh. Tapi kalau misalnya bagus, ya sudah, saya diamin begitu ya. Jadi kita buat surprise buat Pete kalau pulang dari luar kota. Nah, ini pohon Natalnya teman-teman nih, itu ya. Sebentar, coba saya pasang lampu dulu biar kelihatannya merah ornamennya begitu ya. Ini teman-teman nih, sepatu ski gitu ya. Jadi nah ini dia teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat kalau misalnya saya taruh ini dan kelihatan terlalu rame, mungkin teman-teman bisa komen di bawah begitu, dan saya angkat ya. Ada topi, ada tongkat, terus sepatu begitu ya. Jadi main ski di salju, di suasana Natal begitu ya teman-teman. Nah ini saya punya banyak. Ini satu juga. Nah saya punya penakon. Ini sepatunya banyak teman-teman. Saya suka aja karena lucu-lucu begitu ya warnanya. Ini gitu. Saya belinya tuh udah 2 tahun yang lalu kalau nggak salah ini. Terus, nah ini ada untuk dekorasi, ada juga di atas banyak, saya belum turunin. Jadi tiap nanti ikutin saya ya. Ini ada sepatu kuda. Oke. Sepatu-sepatu, terus ada topi ya. Kayaknya mau ini teman-teman, ini topinya.